Okay, selamat malam semua. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang sebuah potting atau gue custom design yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Kalau dulu tuh cara upload dan cara memberikan karya kita kepada tim FF. Kalau sekarang kita bakal pot seperti apakah karya dari anak bangsa anjay. Apakah ada yang keren atau enggak? Kita bisa langsung cek di sini ya. Jangan lupa untuk kalian untuk pot nih karya dari teman-teman kalian biar agak keren gitu ya. Di sini udah ada pot desain. Hai Survivor, ayo pot desain dan para Survivor di lomba desain custom prepare. Klik tombol di bawah ini untuk pot desain yang paling kamu sukai. Kita langsung aja ya. Dan hari ini tuh merupakan hari di mana pot ya. Sampai tanggal 30 ya kalau nggak salah ya. Kita bakal langsung melihat di sini teman-teman. Tapi agak lama sih ya. Hey, hello. Nah, udah. Jadi untuk URL-nya ada di https://designcea.preparemobile.com/region-ind ya. Di sini ada proses kontesnya juga, ada timeline dan proses pottingnya ini 24 nyampe 30 ya, nyampe akhir dan pengumumannya pada tanggal 3 September. Kita bakal melihat di sini ada hasil karya Widi. Ini jangan lupa untuk di pot ya. Wih, sekarang udah banyak, kemarin tuh baru 30, 10, 11, sekarang udah banyak banget. Tapi agak kurang keren ya kalau di sini kita bakal berganti ke versi browser di PC ya. Karena kita bakal melihat seperti apakah desain-desain yang udah dibuat oleh para teman-teman di sini. Oke, okay, let's go langsung. Oke, okay, teman-teman, sekarang kita udah ada di website Prepare Custom Design Contest yang bisa kalian pot sendiri di sini. Dan di sini tampilannya lebih keren ya kalau ini di versi browsernya. Kita bakal pot beberapa karya di mana ada perharinya 10 pot ya. Nih kita bakal baca di sini. Pemain memiliki 10 pot setiap harinya, setiap akun tidak dapat memberikan suara untuk pengiriman yang selama lebih dari satu. Oke, kita langsung pot di sini ya. Di sini udah ada desain nomor satunya dari siapa? Agni Dawala. Wih, keren banget ya. Kemudian ada desain dari Batik Nusantara juga. Ada desain dari Bold Red. Dan kalau kita lihat nih, kalian bisa lihat desain selanjutnya ke bawah. Ini banyak banget, ada 34 kalau nggak salah. Enggak, 24 kontestan yang udah masuk di sini. Nah, menurut kalian desain dari siapa nih yang paling oke nih? Ini keren juga ya. Widi, ini dari siapa nih? Motif batik. Boleh juga. Ini kalau ini sih kayak bandel-bandel yang sekarang ya. Kita yang agak-agak Indonesia gitu. Nah, ini oke nih. Wira Nusantara boleh sini. Tapi ada tatonya ya. Kenapa ada tatonya? Oh, biar keren. Kalau dulu kan emang ada juga ya. Di sini ini dengan 1000 pot. Nah, kalau kalian mungkin yang potnya paling atas ya, padahal kalau di load ke bawah tuh banyak banget. Masih ada 24 kontestan lagi. Kita pilih ini boleh lah ini. Ini dengan kebaya. Tapi sebelum kita pot, kita harus login dulu. Kita login dulu ya. Oke, dan kita sekarang udah login, kita bakal langsung pot di sini. Ini oke sih. Ini batik Nusantara boleh kita pot sekali ya. Kemudian apalagi nih? Kita mah yang Indonesia aja kita bakal pot deh. Ini apa nih? Wih, emang serem sih ya. Agni Dawala, tapi kita lebih suka yang ini sih. Kebaya, bro. Ini apa nih? Pejuang Boya. Oke, lumayan sih. Kalau di sini T-shirt. Ini di set kau enggak. Ini apa nih? Wih, di bajunya batik pakai rok ya. Wih, ini apa nih? Oh, ini kayak itu ya, marshmallow kayak gitu. Ini apa nih? Wih, di serem banget, bos. Wah, ini yang cantik dong ya bikinnya ya. Kita pot yang cantik. Ini apa nih? 10 ya. Kalau 10 kita kemana aja nih? Ini bolehlah kita pot. Ini ijo bolehlah. Baru 3 kan kabayan. Woi, ada kabayan, bro. Ini jangan lupa nih, kalian bisa cek di sini, ini ada kabayan. Boleh nih kabayan. Nih kabayan nih siapa nih? Wih, di motif batik juga kita yang Indonesia mah kita pot. Wih, ini serem banget ya. Tapi keren sih. Ini udah satu. Siapa lagi nih? Emang bisa kita pot bareng sekali lagi bisa nggak? Kamu sudah potting pada hari ini, jadi nggak bisa. Jadi perharinya nggak bisa sama ya. Berapa lagi nih? Udah sih kita untuk yang lain nggak. Jadi kalau kita pilih tuh, ini nomor 2 oke. Terus kalau menurut kita sih ya, ini bagus sih motif batik karena kita pilih yang Indonesia. Ini si kabayan oke.
The Sultan Cindaku boleh juga. Tapi keren-keren banget sih semuanya. Wih, ini apa nih? Let's kill Pyrrhus and save the world. Oh, dia ngambilnya dari tema ini ya. Tema Pyrrhus, wih. Dan ini kalau yang dari Indonesia satu Wira Nusantara Pyrrhus Hunter lumayan mantap. Ada steampunk juga di sini. Nah, kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian nih. Wah, tapi yang ini keren banget sih ya. Kalau ini masuk nih, anjay keren bro, batik Nusantara nih. Jadi setiap region tuh mempunyai mempunyai sebuah ciri khas gitu. Misalnya Indonesia kita ada yang batik kayak gini, wah keren bos. Ultra hit. Oke, ini 1 2 kita ngepot 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5 enggak tahu nih siapa yang dapat chat, enggak tahu. Pokoknya kalian wajib untuk pot sesuai dengan hati nurani kalian, anjay. Dan di sini udah ada hadiahnya juga. Yang pertama tuh 10.000 diamond, top 3 penghargaan. Yang kedua 7.500, 5.000 diamond, 1.000 dan 5.000 diamond. Oke lah, lumayan ya. Jangan lupa untuk pot di sini karena eventnya masih berlangsung sampai 30 Agustus. Kita pilih karya-karya terbaik dari teman-teman kita ya. Dan nanti pada tanggal 3 September bakal ada pengumuman hasil pemenangnya. Semoga aja bundle ini agak-agak murah gitu ya. Jadi kok murah? Enggak lah, terserah lah. Ada di Diamond Royal kayak, ada di Incubator, terserah lah ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk pot kostum desain kontes dari teman-teman yang udah memberikan hasil karyanya di sini. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita karena kita bakal update semua fitur terbaru ya dari Free Fire. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.